Ya, saudara, hari ini saya ingin mereview di stok yang mungkin barangkali bisa menjadi bahan pertimbangan maupun rekomendasi buat kendaraan mobil bekas. Ini kita ada Innova tipe E bertransmisi manual, pajaknya sangat murah. Pajaknya itu kena berapa tuh, Bang? 27-an. 27. 2,7. Wah, sangat murah tuh. 2,7 kurang lebih, saudara. Mobilnya barangkali saudara ada yang incer, warna hitam, mobilnya masih bagus, masih genjreng-genjreng ya, body-bodinya masih mulus. Nah, yuk kita lihat ke samping. Bisa dilihat ini masih enak banget gonjreng-genjrengnya nih. Velgnya sudah racing dengan profil bannya 205 per 65 ring 15. Velgnya masih bagus, bannya pun masih sangat tebal-tebal semua. Pemakaiannya masih sangat bagus. Sudah double blower. Interiornya masih bersih, bagus, tidak ada masalah. Sudah dilengkapi dengan sarung jok ya, red rim sarung jok, tapi tidak permanen, masih temporer. Untuk kategori bagasi masih aman semua ya, listrik semua, cekin masih aman semua. Insya Allah mobilnya benar-benar bagus. Yuk kita ke mesin, kita cek mesinnya. Untuk mesinnya kita masih cek. Bagus, masih garing banget nih ya. Bagus. Mesinnya masih garing, ini masih bagus semua tulang-tulangannya. Mesinnya pun tidak ada yang rembes, kakinya pun enak ya, kakinya masih enak banget, mesinnya pun masih responsif. Ini mobilnya saya rekomendasi untuk kredit atau cash bisa langsung hubungi saya. Oke, baik. Yang kedua, kita ada lagi nih. Lagi. Jadi untuk mobil kedua nih, Bang, ya. Nah, ini yang mobil kedua, mobil Grand Max tahun 2009 juga. 2009. Yang CC-nya 1300 CC. Tahun 2009 bertransmisi manual tipe D. Tipe D. AC-nya masih dingin, mesinnya masih sehat. Masih sehat. Mobilnya masih bening, masih bagus. Untuk tahunnya, Bang, gimana, Bang? Tahun pun masih tebal. Tahun 2009 untuk pajak pun panjang sekali. Pajaknya Januari 2023 tahun depan. Masih panjang jalan tol. Dan juga untuk alamat SNK di Tangerang Kota ya. Tangerang Kota gampang untuk Tangerang Kota. Dan untuk nilai pajak pun murah sekali, 1,7. Yuk kita lihat. Ini insya Allah aman, nggak bekas nabrak sekali. Nah, untuk interior masih sehat, masih bagus, masih cukup rekomendasi buat saudara yang mungkin ingin memiliki kendaraan multifungsi untuk keluarga maupun untuk usaha. Ya sudah, sarung joknya pun sudah kita retrim pakai sarung jok. Kita lihat belakangnya lagi nih. Untuk pintu-pintu pun masih asli ya, tahun 2009. Kalau memang original yang kotor warnanya wajar, karena memang tahunnya tahun tua. Untuk harga pun rekomendasi, saudara bisa japri aja ke saya. Masih bagus, barangkali ada yang berkenan bisa langsung. Oke, berikutnya saya rekomendasi. Oke, baik. Selanjutnya nih, Avanza tahun 2011. Oke, selanjutnya Avanza tahun 2011 bertransmisi otomatis warna silver. Pajaknya panjang Januari tahun depan, sama ya, panjang jalan tol. Warna silver, mobilnya masih sangat antik nih. Di beberapa bagian masih catnya masih original banget. Untuk
ban pun masih sangat tebal, dengan profil bannya pun sekitar 185/70 ring 14. Buat transmisi otomatik, mesinnya, matic-nya masih enak, res masih responsif. Insya Allah nggak ada masalah. Untuk interior dalamnya pun masih sangat bagus. Interior dalamnya bersih, wangi, tidak ada masalah. Dan juga mobilnya tidak bekas banjir maupun tidak bekas nabrak. Untuk di kap mesin pun masih original, bawaan dari pabrik. Apron dan bullhead pun masih sangat original dari bawaan pabrik. Mesin pun tidak ada yang rembel. Mesin matic-nya masih sangat responsif, tidak ada masalah. Pemakaiannya pun masih sangat normal. Untuk nilai pajaknya masih sangat murah, pajaknya sekitar 2,4an per tahun ya. Ini untuk alamat FNK, alamatnya di daerah Tangerang Selatan. Mobilnya masih sangat bagus dan sementara bisa langsung jatuh saya, maupun cash ataupun kredit siap bantu. Dan nanti aman semua, rekomendasi kalau ada yang mau kredit insya Allah bisa bantu. Mumpung buru-buru, masih keburu nih, sebelum lebaran masih bisa terima. Karena sekarang demand-nya finance tuh lagi repot banget ya. Jadi prosesnya bisa sampai 2 mingguan loh, saudara. Kalau emang udah berminat, buru-buru kita bantu untuk proses. Ya supaya hari H menjelang lebaran nggak keteteran, ya saudara ya. Oke baik, ada lagi. Mobil Katana. Tahun 93, Kia Tana GX, pajaknya hidup bulan 9 September, masih bagus banget, masih garing. Beberapa masih body masih garing semua nih. Tahun 93 ya. Ini mobilnya antik banget, ban-ban masih sangat tebal dengan profil ban. Profil bannya 235/60 ring 16. Oh, masih langsam banget loh saudara ya. Enak nih. Nah ini kita jual. Kalau ini mobil antik memang harga pasarannya masih mahal ya. Ini harganya kita jual 60 juta. 60 juta aja. Nego-nego halus. Ini pun masih bagus, nggak ada yang karat ya. Guys, masih sangat layak sekali buat kalian koleksi mobil ini. Ya saudara, apabila ada yang berminat bisa langsung menghubungi saya. Baik, apabila ada yang kurang atau yang mungkin kurang berkenan, mohon maklum dan mohon dimaafkan. Saya tutup ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.